Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan di ruang komen ya. Share ramai-ramai, sertai juga telegram saya, Regi Jesse Ritauddin. So, bagi mereka yang menonton live malam semalam, saya itu bahagian pertama lah, saya ada mengulas kenyataan Puat Zarkashi. Ya, Puat Zarkashi telah membuat satu kenyataan berhubung adik Zaid Hamidi. Dan saya telah membaca kenyataan itu berdasarkan laporan Malaysia Gazette. Jadi jika anda belum tonton, anda boleh scroll ke bawah dan tonton komen saya berhubung dengan kenyataan Puat Zarkashi. Now, live itu terganggu. Jadi ada beberapa poin yang saya tidak dapat sampaikan yang akan saya sampaikan sekarang lah. Mengapa kenyataan Puat ini kurang bijak dan boleh mengundang satu impak, implikasi negatif, ya. Okey. Poin pertama dalam live ini ya. Puat memberi bayangan adik Zaid ini tidak ada apa. Dia seolah-olah ya, kalau saya baca, saya sebagai pembaca, dia seolah-olah macam pelekeh. Ya. He is nothing. Ya, dia masuk PAS tak heran ya. Tak ada implikasi. Dia bukan heavyweight. Ya. Okey. Poin pertama, adik Zaid Hamidi masuk PAS dan benda tu dapat liputan media. Nokta. Kemudian kau pelekeh adik Zaid Hamidi masuk PAS. He is nothing. He is bukan heavyweight, ya. Tak ada impak, ya. Jadi mengapa buat kenyataan? Dan contoh yang digunakan oleh Puat, dia bukan macam Tan Sri Anwar Musa. Sekurang-kurangnya Tan Sri Anwar Musa bekas Setiausaha Agong UMNO. Atau dia bukan macam Muhammad Taib dulu. Ya, mereka ada jawatan. Tetapi ini adalah adik kepada presiden kau, bos kau, merangkap juga Timbalan Perdana Menteri. Implikasi dia, kalau awak guna argument tu, awak guna hujah bahawa dia ni tak ada jawatan, oleh itu implikasinya kurang. Saya beri hujah, implikasi dia lebih. Kerana dia adik kepada orang nombor dua kerajaan dan dia pergi ke kem bertentangan. Okay? So, sebenarnya saya tak kisah. Tapi oleh kerana Puat lontarkan hujah itu, maka saya boleh kata, saya memang nak kata tak betul. Implikasi dia mungkin lebih besar. Okey. So itu poin pertama dalam live ini ya. Poin kedua, memang PAS ada buat pun foto op, Hadi ada sana, adik Zaid ada sana, mereka bergambar, adik Zaid telah masuk PAS. Sebab tak boleh dielakkan sebab orang itu bukan calang-calang orangnya. Ianya adik kepada Zaid Hamidi. Tetapi ada tak PAS buat kenyataan? Habislah kawan UMNO. Ya, adik Zaid Hamidi dah masuk. Tengok adik kepada orang nombor dua. Dia tak suka. Ni dia. Ada tak sebut macam tu? Tak sebut kan? So, mengapa kau pula nak beria-ia buat kenyataan, nak tunjukkan kepada orang he is nothing? Poin nombor tiga. Ini bukan budaya Melayu, peradaban Melayu, yang kau buat kenyataan memperlekehkan atau memperkecilkan tindakan seorang yang secara sukarela dah masuk PAS. Itu hak adik Zaid. Zaid sendiri pun belum bising, yang kau bising buat apa? Orang akan tertanya-tanya mana peradaban kau. Mengapa perlu pelekeh orang itu? Bukankah kita demokrasi? Bukankah itu hak adik kepada Zaid? Semata-mata sebab dia adik kepada Zaid, awak terpanggil untuk buat kenyataan yang memperkecilkan langkah dia nak masuk PAS. Bukannya PAS ada sebut pun, oh, dengan adanya adik Zaid kita boleh tumbangkan UMNO dan sebagainya. Tak ada. Okay. So dari banyak angle lah, kenyataan Puat ini pelik.
Dan yang terakhir sekali yang saya sebut dalam My Life malam semalam, apa jua situasinya, saya tak tahu apa hubung kait, apakah tak apa, ada tak masalah antara Zaid dengan adik dia? Mungkin tak ada. Saya tak berburuk sangka. Mungkin okey je, itu pilihan adik dia. Pilihan adik dia no problem lah, ya. So saya tak tahu apa hubung kait, apakah status hubungan antara adik Zaid dengan Zaid. Tetapi apa jua status hubungannya, apa jua tindakan adik Zaid, dia tetap adik bos kamu. Dan untuk mengeluarkan kenyataan yang sama ada dilihat seolah-olah memperlekeh atau memperkecil-kecilkan adik bos kamu, bukan satu tindakan yang bijak. Walaupun awak fikir awak dapat green light dari Zaid sekalipun, ianya bukan satu tindakan yang bijak untuk memperkatakan apa jua yang negatif sedikit atau banyak terhadap adik kepada bos kau, kerana dia tetap adik dia. So in English there is a saying, blood is thicker than water. Talian persaudaraan ni jangan main. Kalau saya di tempat kamu, saya tak akan buat apa-apa kenyataan berhubung dengan adik kepada bos saya. Sama juga dulu bila UMNO mempergunakan Azwan Ali tak, atau menggunakan Azwan Ali dalam kempen dan sebagainya yang merupakan adik atau abang kepada Azmin Ali. Saya tengok benda tu pun saya tak komen. Atau dulu bila Umi Hafilda ada isu dia buat kenyataan ini apa semua, saya tak komen. Bila melibatkan adik-beradik ahli keluarga, saya tak komen. Sama juga adik Zaid masuk PAS, saya ada pendapat sendiri. Tapi saya simpan pada diri sendiri, saya tak komen. Sebab ini hal keluarga digunakan untuk tujuan politik ni, saya tak mau masuk campur. Ini kan pula kamu duk komen macam ni dengan cara nada yang memperkecilkan adik Zaid, sedangkan Zaid itu bos kamu. So kesimpulannya, I don't know Puat Zakashi, kadang-kadang dia akan buat kenyataan bijak yang saya boleh setuju. Kadang-kadang kenyataan dia tak masuk akal. Tindak tanduk dia tak masuk akal. This can backfire on you, Puat. Ya? Saya boleh, awak boleh dapatkan green light daripada abang ke ayah ke ibu ke seseorang individu untuk memperkatakan sesuatu tentang individu itu. Tetapi akhirnya, bila ayah ke abang ke siapa ke dengar kau bercakap berkenaan individu itu, walaupun dia memberi awak permission, dia akan terasa. Dan nada kamu, dia akan lihat. Oh, silap langkah lah kau, Puat. Okay? Okay, so itu komen saya kepada Puat, kurang bijak. Tetapi kepada anda semua yang komen di media sosial, pun saya ada lagi satu poin nak beritahu. Kita sebenarnya tak tahu apa yang terjadi. Ha? Ada 1001 kemungkinan. Kalau kita bersangka baik, ha, itu hal adik Zaid lah. Okay? Itu hal PAS lah nak terima dia. Of course, dia orang yang penting, adik kepada DPM. So, bagilah foto op dan sebagainya. Tapi PAS tak cakap besar. PAS tak cakap, ah, dengan adanya dia ni, sekarang kita akan lawan Zaid. Tak ada. So, kita besar kebaiklah. Itu hak demokratik dia. Tapi ada banyak lagi kemungkinan. Mana kau tahu? Mungkin secara senyap, Zaid hantar dia ke sana. Ha, kau pura-pura jadi ahli PAS. Ataupun, ini bagi orang yang nak bersangka lain lah. Ataupun ada bukan mungkin Zaid tak mau dilihat sedang berbaik dengan PAS, jadi untuk tidak ada buruk sangka dalam Pakatan Harapan, mereka guna adik Zaid sebagai perantara. Mana kau tahu? So pokoknya kita tak tahu. That's why bila melibatkan keluarga ni, tak payah nak komen, ya? Bukan budaya kita. Orang yang buat benda ni semua, yang komen, yang melibatkan keluarga untuk tujuan politik semua dan sebagainya, bagi saya jijik, ya? Dan tak perlu pun komen, tak perlu pun buat teka-teki. Okay. So akhir sekali, sebelum saya akhiri live, ada satu komen dalam live yang lepas yang beritahu saya, Regi patut ceburi bidang politik. Okay. Saya tak minat, ya.
saya tak minat hari ini, esok, lusa, kalau terjadi pilihan raya kecil ke, besar ke, peringkat negeri ke, peringkat persekutuan ke, saya tak minat nak bertanding ke apa ke, atau masuk parti ke, atau ambil jawatan dalam parti ke, atau masuk perkumpulan-perkumpulan seperti contohnya proklamasi ke apa ke, saya tak minat. Malah ke hadapan, saya melihat ke arah nak berundur terus. Okey, tapi terima kasihlah kerana cadangan itu. Ya. Banyak saya terima. Banyak. Ya. Pelawaan pun ada. Saya tak nak sebut siapa. Ya. Saya tak minat, ya. Okey. So benda tu kita noktahkan. Saya lebih cenderung ke arah nak berundur terus. Ya. Okey, so saya tak minat. Ada lagi satu komen dua live yang lepas, saya nak jawab terus lah. Takkan nak buat satu live untuk jawab benda-benda kecil. Bagaimana Regi pandai banyak benda? Okey. Bukan pandai banyak benda. Saya terpanggil untuk bercakap demi anda kerana ramai MP gagal untuk bercakap demi anda. Itu je. Ya. Dan mereka mempolitikkan isu-isu asas. Tak perlu orang cerdik untuk memperbetulkan persepsi. Contohnya, yang saya komen berkenaan dengan hutang negara. Dua-dua, blok kerajaan ke, blok pembangkang ke, tidak kira kerajaan hari ini dan pembangkang hari ini ke, kerajaan terdahulu ke, pembangkang terdahulu ke, tidak kira. Mereka mempolitikkan isu hutang negara. Walhal, hutang negara bukannya sebenarnya menjadi tumpuan. Cerita hutang dah naik, hutang dah turun, kadar hutang naik, kadar semua ni mengaut. Itu bukan indikator. Ada banyak indikator kesihatan kewangan negara. Awak rujuk ke bawah, awak scroll ke bawah dan rujuk live babak dua hari lepas ke semalam. Ya, berhubung dengan hutang negara. Indikator, salah satu indikator yang betul ialah nisbah hutang kepada GDP. Negara makin membangun, hutang dia lazimnya makin meningkat. Itu tak jadi masalah. Itu bukan perkara buruk. Boleh jadi perkara baik. Tapi tahap mana ianya baik atau buruk tu, kita bukan nilai dari hutang. Kita nilai dari indikator-indikator tertentu, antaranya nisbah hutang kepada GDP. Ini adalah indikator kemampuan kerajaan pada bila-bila masa untuk bayar balik hutang. Kesihatan nisbah hutang kepada GDP berkait langsung dengan kesihatan, atau berkait, bukan langsung tapi berkait dengan kesihatan kewangan negara. So benda ni bukannya saya genius, cuma mereka mempolitikkan benda di mana boleh politikkan, jadi saya perbetulkan. Kalau korang rajin baca, tak ada, tak perlu pun semua orang buat live ke apa ke, boleh tutup kedai. Ya. So cuma nak suruh korang berfikir dan kurangkan pentaksuban. Ya, taksub pemimpin, ya, berani tegur. Kalau contohnya nampak perikatan dah, landasan tak betul, dan memang tak betul pun. Kalau saya lihat landasan perikatan ni, hala tuju mereka, sebab tu saya kritik beberapa minggu ni, mereka takkan menang PRU16, silap takkan, berkemungkinan besar tidak akan jadi kerajaan. Dan benda ni, apa yang kita lihat sekarang akan berlarutan untuk satu tempoh masa yang lama, mungkin lebih dua dekad. Okay. So berani tegur. Itu sahaja. Ya. Okay. So hidup menjadi lebih tenang, selesa kalau awak berhenti menjadi pentaksub. Ya. So okay. Fadzil Azhari, politik ini dunia tipu-tipu. Adik Zaid masuk PAS bukanlah benda luar biasa. Yang kita mau lihat akhirnya matlamat parti itu sendiri. Ya, yeah, whatever. Tetapi pokoknya tak perlu nak cerita benda ni. Saya ramai tengah cerita sebab depa adik Zaid, ya. Yeah? So depa tengah fokus kat situ, talian persaudaraan. Itu bukan urusan kita. Kita lihat dia sebagai individu, kebetulan dia adik Zaid, dia buat keputusan demokratik masuk PAS. Mengapa dia masuk? Ada tak perancangan
Ya, mungkin Zahid nak berurusan dengan PAS, adik Zahid jadi orang tengah ke, atau mungkin mereka ada berselisih ke, atau tak ada apa-apa, dia je memang minat PAS ke, apa ke, itu hal dia lah. Babak talian persaudaraan ni jangan fokus sangat. Okey, yang saya nak bangkitkan ialah kepelikan dalam kenyataan Puat Zarkashi. Ya, nampaknya orang yang mengatakan UMNO tak tergugat, dia tergugat. Ha, itu point saya lah. Dan never, never, never talk about negatively about family members of your boss. Never. Ya. Masa saya jumpa Tun Mahathir 2022 selepas PRU 15. Niat saya nak beritahu Tun Mahathir, Tun kena keluar daripada Parti Pejuang. Dan akhirnya Tun keluar. Dan saya ada beritahu. Saya sama ada beritahu ataupun bersetuju dalam mesyuarat itu, saya lupa. Ya. Kerana Pejuang dilihat sebagai parti bapa anak, bapa dan anak, dan Pejuang gagal. Tapi macam mana nak phrase that sentence, saya fikir 10 kali. Akhirnya saya phrase dengan cara diplomatik yang tidak merendah-rendahkan Mukriz. Walaupun saya tahu Tun dengan Mukriz masa tu, dan saya tak tahu sekarang masih ke tidak, ada masalah dan Tun tidak puas hati dengan Mukriz. Tapi saya tak sebut semua tu. Saya tak perkecilkan anak dia. Saya cuma akhirnya fikir 10 kali macam mana nak beritahu. Akhirnya cuma beritahu, orang bila orang lihat Pejuang, dia perlihat sebagai parti bapa anak. Jadi lebih baik Tun keluar sebab Tun negarawan. Ya. So saya berhati-hati, because walaupun Tun mungkin ada masalah dengan Mukriz sebagai contoh, sebagai contohlah, still jangan-jangan pelekeh anak dia, jangan pergi pelekeh adik Zahid, jangan pelekeh adik kepada Najib. Kan Nizar Najib adalah salah seorang tokoh penting dalam pendedahan skandal 1MDB. Dia adalah watak penting, yang antara watak utama. Ya, dan kita ada dengar cerita keluarga Najib tak puas hati dengan Nizar dan sebagainya. Nazir Najib, whatever lah, adik Najib lah. Tetapi saya tak pernah, walaupun pada satu ketika dulu sebelum PRU 14 saya memperjuangkan Najib, saya tak pernah kritik adik Najib. Ya, babak keluarga ni saya pantang. So nampaknya Puat Zarkashi tidak faham benda ni lah. Okay, alright. So again, saya stress Puat, kesilapan besar dari sudut peradaban, dari banyak sudut yang saya dah namakan, kesilapan besar kau bercakap begitu berkenaan adik Zahid Hamidi. Awak ada masalah, saya ada masalah dengan Zahid Hamidi ke, saya suka dia ke, tak suka dia ke, tapi benda ni saya pantang. Sama juga dulu saya pantang babak Azwan Ali versus Azmin Ali, Umi Hafilda, macam-macam saya pantang semua ni. Ini semua perkara yang bukan urusan kita. Ya, bila orang politik berguna isu-isu macam ni, ianya jadi jijik. Ya, that's tak kira ia libatkan siapa, Anwar ke, Zahid ke, Tun ke, Najib ke, apa ke, don't do that. Jangan buat begitu. Ya, okay. Dan sesiapa yang berfikiran waras tahu apa yang saya katakan ini benar. Ya, okay. Malulah, ya, kau cakap begitu berkenaan dengan adik Zahid. Have some respect for Zahid's brother. Ya, malu, malu, malu. Ya, malu. Memang image yang memalukan. Ya, huh? Okay. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam kuasa ketiga.